Oh yeah, hello. Hello. Welcome back to USA. Kita baru aja presentasi mengenai climate change dan efeknya terhadap marine ecosystem dan human health di Indonesia. Terus gimana menurut kalian? Sejauh ini sih kita melihat responnya mereka impresif ya. Yes. Nah, mereka sampai minta recording dari presentasi kita. Dia kira kita udah presentasi multiple times. Padahal kita ini first time. Ya apa aja? Berkesannya karena mereka dengan usia yang sudah geriatri, sudah pensiun di atas 60 tahun, 70 tahun. Tapi masih semangat gitu untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat. Karena mereka percaya dunia ini bakal harus lebih sustain lagi, harus lebih bagus lagi karena untuk anak dan cucu-cucu mereka nanti. Dan satu hal juga, mereka itu percaya bahwa kita connected. Walaupun misalnya dia yang di US dan kita yang di ASEAN itu kita connected. Jadi apa yang terjadi di kita, mereka juga mungkin merasakan dampaknya. Jadi sebetulnya climate change ini isu bersama. Walaupun yang kita presentasikan ini di negara kita, tapi climate change ini isu bersama. Jadi impresif. Ada pesan lagi untuk teman-teman kita di Indonesia, semoga untuk apa begitu? Pesannya mengenai climate change. Intinya jaga bumi. Jaga bumi kita. Ya, jaga bumi kita. Dimulai dari aktivitas kecil mungkin sih. Benar. Kita bukan pemimpin dunia yang bisa menentukan semuanya kan saat ini. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa mulai dari aksi nyata. Minimal mengedukasi teman sebelah kita bahwa climate change itu ada loh, dan kita bisa do something. Mulai dari hal yang kecil, mungkin dengan buang sampah di tempatnya, matikan listrik setiap kali kita keluar, dan macam sebagainya. Terima kasih. Yeay. Wish us luck, okay, for the remaining days. Thank you. Thank you.